saya lagi ada di Bangsa Jendanginyo, yaitu tempat para ini pecandu narkoba atau pecandu drug yang berada di pinggir jalanan ya, di daerah yang ini lagi viral itu. Nah, disinilah tempatnya, kira-kira sepanjang jalan ini dan sekitarnya. Jadi hanya lokasi ini aja yang lagi viral, karena di sini orang-orang datang dari berbagai macam daerah, bukan dari asli dari Philadelphia, tapi dari beberapa state atau beberapa kota-kota lainnya, karena menikmati kehidupan dunianya di sini. Itulah surganya dari pecandu atau pengguna obat-obatan di sini. Mereka dengan bebas, dan di sini banyak sekali dealer-dealer ini obat-obatan itu yang menyamar. Mereka adalah pemakai saja di sini. Ini gereja ini yang itulah gambarannya. Saya perjalanan ini sebenarnya sih takut-takut juga, tapi ternyata nggak apa-apa, ternyata aman-aman aja di situ, karena dia mempunyai dunia lain yang dia pikir yang happy-happy, yang bukan dunia kita sebenarnya. Meskipun dia hidup di ini kumuh ya, kotor di situ, tapi mungkin dalam benak atau pikirannya dia ada di tempat yang sangat indah, yang sangat, ya nggak tahu lah, saya belum pernah merasakan itu ya, barangkali seperti itu ya, nggak peduli dengan kondisinya saat ini. Nah, itu dia pikir-pikirnya jalan itu yang ramai. Silakan menonton sampai selesai ya. Terima kasih. Nampung kan ya, nampung dapat kerja. Iya, kan? Mereka uang. Mau apa aja mau ah? Ada apa? Dealer-dealernya juga. Ini perempuan. Ya nampung orang teller juga. Hah? Iya. Dapat ini. Dapat apa? Uang jual beli obat juga. Oh, oke. Okay. Ya orang nampung itu. Dipekerjakan kan? Betul. Ini orang mereka juga. Tapi mereka pilih cuy, kalau yang mau kerja, kalau perempuan yang cantik kan, mereka pilih kan? Ya nggak tentu. Oh, yang penting dapat. Yang senang iya, mereka. Yang penting dapat uang. Orang kayak gitu udah ini tempat hidup mereka ini. Iya. Ini tempatnya entahlah orang-orang di sini. Terserah pokoknya di sini aja. Udah banyak keluar. Nah, ya.
Iya. Saya malah kepingin jalan-jalan di sini ya. Saya bawa apa gambar-gambar atau apa kan bawanya di atas atau di jangan pegang kayak gitu di, atau di sepeda kayak gitu kan. Iya, jadi saya turun di sini misalkan saya bawa kanvas atau gambar gitu atau painting di sini atau kegiatan apa gitu bisa, di sini. Kalau mau, bisa. Itu bisa apa? Ya kayak orang-orang biasa aja kan gitu, kayak orang jualan di sini gitu. Itu contoh yang mereka kasih minum itu. Iya. Ini tapi coba mereka bersih ya. Iya. Tapi nggak bisa, ada aturan. Tapi dia ini ada yang ngurus-ngurusin juga, ada orang organisasi juga yang ngurusin dia. Dari kurus gitu ya, dia kasih apa sehat minuman, dia bersih lagi, cantik lagi dia. Ya ini kan karena drak aja, karena obat-obatan. Ya ini di Kensington Avenue. Penyalurnya yang punya obat-obatnya, tapi kadang dia datang dari mana gitu bawa mobil terus dia tinggal di sini. Iya. Oh ya? Iya. Mobilnya dia nyetir juga tapi tinggalnya di sini. Iya. Hmm. Kayak tempat happy gitu loh. Enjoy, bebas. Kehidupannya dia itu ya, di depan itu ada yang ngedrop juga itu ya. Drop off, oh ada yang ngambil juga iya di sana. Mereka cari.
kita ambil gambar ini dia juga nggak peduli sih sebenarnya, karena dia ada dunianya sendiri lagi ya. Apa gitu lagi tele ya. Iya, dia nggak ngerti dunia kita juga. Nah, mereka makannya nggak banyak juga kayaknya. Ya nggak banyak karena nggak ada, udah nggak ada rasa kenyang ya, atau ya, rasa ya, apa rasanya gitu. Obat aja. Iya, cuma obat doang yang dia rasain. Ya dunianya begitu itu, nyapu-nyapu sendiri. Enggak peduli sama orang. Kesingtong. Tapi ini udah mending ya, udah bersih. Ini orang jualan-jualan. Red Bull 25. Orang jualan gitu juga laku itu. Ke mereka? Iya. Kan sini bebas kan, sini kayak toko aja, kayak jualan apa aja. Itu bukan mereka, itu lain. Ini datang dari mana-mana ini. Datang dari kalau baru-baru nyampe bersih kan. Dari apa? Berbagai state. Kayak gitu arahnya. Bang nguber 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 aja ya. Ya oke. Okay. Kerjaannya cuma itu aja ya, enggak ada lain-lain kan? Enggak ada. Antara-antara anak sekolah gitu. Ya. Damai. Peace itu. Bisa. Iya. Support. Supply. Mungkin obat ini
biayanya tinggi juga. Oh iya, kalau nggak tinggi nggak bakalan dibuat bisnis begini. Diversi bisa, mana bisa. Itu lihat itu apa orang ya lagi menikmati obatnya itu barusan disuntik-suntikan di tangannya. Kemarin saya ngobrol, tapi saya nggak pernah ini ya kamera waktu ngobrol itu. Seharusnya saya harus punya kamera yang tersembunyi ya. Ngobrol dia itu bukan orang ini orang, tapi masih ya, sekitar di Maryland atau di mana itu dia datang ke sini. Ada problem dengan keluarga atau dengan apa dia terus pelariannya di sini, karena dengar dari teman-teman atau dari siapa gitu dia di sini. Nah itu daerah stasiun ini, stasiun ini ya kan, ya. Nah itu banyak dibersihkan. Oh ya, Alkeni. Dulu banyak di sini itu, tapi dijaga polis semua kan. Ya meski dijaga tetap aja. Ya, jaga di sini, pergi ke sana. Iya. Di kampung di dalam-dalam ruangan. Dalam-dalam gang-gang itu, kampung-kampung itu. Ini bersih di sini. Biasanya banyak di sini. Mereka umurnya nggak begitu tua kayaknya. Nggak begitu. Sebenarnya umurnya muda-muda. Karena ini aja, drag aja dia jadi kayak tua. Di sini sebenarnya banyak. Langsung perempuan itu urusin ini itu. Iya parkirnya lah ini saya sudah mau kepingin enjoy. Mati hidup yang bebas-bebas, nggak ada ini ikatan. Iya, jelas. Iya. Tapi bagus ya, mereka nggak bikin masalah, nggak pernah berkelahi kan? Nggak pernah kan? Kelahi ya kan? Kadang. Iya, cuma ini apa? Dia punya dunia lain yang orang-orang kena gitu itu. Dia nggak ngukur
Iya begitu. Inilah Kensington Avenue. Sudah mendingan di sini. Enggak kayak dulu. Ini di Allegheny stasiunnya. Kenapa ditutup wajahnya? Kenapa mereka tutup wajahnya? Ya kadang ya begitu itu. Dunianya begitu. Bagus di kampung kayak gini apa ada di sini? Iya, ini rata-rata dia orang ini orang kampung semua sebenarnya, orang yang tinggalnya di bukan di perkotaan. Kalau di kampung kan dia enak-enak dia sebenarnya. Cuma ada problem dengan kalau di kampung diusir ya. Enggak boleh gini. Oh, enggak malah kalau di masuk-masuk gang itu banyak kan sekarang. Kalau di pinggir-pinggir sini sekarang udah di bersih-bersih gitu. Kalau di masuk-masuk gang itu seharusnya, udah banyak karena ada orang yang nampung juga. Seharusnya mereka punya tempat itu. Ya dulu kan ada di dekat-dekat museum itu. Dulu ada yang dekat museum itu. Yang ya itu bikin camp ya, camp itu iya ya, tapi itu. Mereka nggak kayak gini, nggak kayak gini ya. Ini itu awal biasanya. Oh, oke. Biasanya itu kan ada organisasi yang karena kalau sudah di kadang di bawah jembatan ya, kalau camp itu sudah apa namanya, kalau sudah dikuasai gitu gampang sekali untuk menyalurkan obat-obatan. Karena obat-obatan itu, wah itu bisnis yang lumayan juga. Bisnis yang menggiurkan itu uang-uangnya buat para penyalur. Siti tahu semua. Ini kan apa? Ada mafia lah di sini itu, wah nggak mungkin di